keluarga Bapak Rohim jalan-jalan. Didoain ya, semoga selamat sampai tujuan dan sampai di sini dengan selamat. Amin. Selamat, Pak. Selamat, selamat. Sudah? Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim bedah rumah dan JTV yang telah membedah rumah Bapak Rahim yang sudah tidak layak huni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim bedah rumah dan JTV. Semoga sukses selalu melambung di udara. Saya atas nama tetangga dari Bapak Rahim mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya tim bedah rumah GTP karena telah membedah rumah Bapak Rahim. Semoga tim bedah rumah dan GTP sukses terus. Kenapa nih si Akang? Assalamualaikum. Eh Kang, kok nggak kerja? Kenapa? Lagi mau makan. Laper? Iya. Lah, ini udah lewat jam makan siang. Kan belum makan dari tadi. Astagfirullahaladzim, Akang belum makan, bahaya. Mak, assalamualaikum. Bu, bagi piring bu. Nah, Akang gak boleh gak makan. Akang harus makan yang banyak, biar semangat terus. Mau pakai sayur gak Kang? Akang tersayang, janganlah kau terlambat makan lagi. Kalau kau sakit, aku yang akan bersedih. Dan pemirsa juga sedih, termasuk penerima berkah kita. Akang, makan. Ini 5 sehat, 4 sempurna. Sehat terus ya, Akang. Amin. I love you. Bye-bye, Akang. Selamat makan. Assalamualaikum. Akang, iya. Kok kamu pakai tutupan itu? Tapi kamu tahu nggak, kamu pakai seperti itu mengingatkan aku sama seseorang. Sutradara saya suka pakai begituan. Assalamualaikum. Pak Rahman. Apa kabar? Kok beda? Hah? Kok beda apanya, Pak? Kamu tuh kok beda? Oh, cantik gak Pak Rahman? Sayang mau ditutupin juga. Iya. Mana? Pak Rahmat, wah ini edisi spesial roadshow, spesial juga ulang tahun GTV Amazing 16. Dan kalau aku lihat dari sebelah sana, ya rumahnya udah progresnya udah oke banget. Alhamdulillah untuk gak kelihatan. Finishing jalan, kamar mandi jalan. Yang sini juga sudah berjalan dan bahkan ada kamar mandinya berjalan semua. Oke, di lokasi ketiga? Esok lagi? Sama, progres sudah berjalan semua. Karena ini dua rumah. Kurang lebih yang satu lebih tetap. Tapi nggak terlalu jauh lah ngejarnya. Iya. Inilah dia pemirsa, kalau misalnya banyak yang bertanya-tanya sama saya, apa sih maksudnya roadshow? Roadshow itu, yaitu dalam satu daerah, bisa dikatakan satu wilayah. Ini kita membangun langsung 3 rumah sekaligus. Ini merupakan tantangan yang luar biasa buat Pak Rahmat. Yeay! Gimana? Iya, the best of the best. Pak Rahmat, yuk kita, aku mau bantuin apa nih? Sini, lihat dulu depan. Oke. Okay. Okay. Ngecat ya? Hmm. Aku bantuin ya? Boleh. Oke, okay, yuk let's go. Wah, sudah sini. Nah, ini baru selapis. Ya, aku lagi kasih warna luas, bagian warna terang. Aduh. Biar apa Pak Rahmat? Biar apa ya, biar adem, biar tenang. Biar adem, biar tenang. Iya benar. Kalau warna terang itu tuh biar luas. Kelihatannya lebih ngasih efek luas ya Pak Rahmat ya. Iya. Oke. Okay. Yuk kalau gitu kita ke Kang Ujang. Dah. Ada cowok ganteng. Bukan cowok ganjen. Oh, cowok ganjen. Aki Gorden!
Aki Gordon, kamu lagi ngapain Aki? Aku ngecek lokal apa, lokal ini jendela ternyata ada rugaan lebar. Pusing nih gue jadinya. Coba sini, aku ukur. Boleh. Aki jangan sampai salah ukurannya. Ini Aki lagi merem kali ya ukurnya kemarin, makanya sekarang salah nih. Dari sini kan Ki? Dari sini. Oh iya. Tuh. Ini 140. Kita bawa ukuran 120. Waduh, Ki. Segini, Ki. Capek deh makanya. Ya udah enggak apa-apa, Ki. Yang penting ini kan karena ulang tahunnya GTV. Berarti rumahnya itu memang lebih spesial, lebih istimewa. Oke, Ki. Semangat deh, Aki ya. Makasih Aki Gordon. Ayo, Pak Rahmat. Ah, agak kesini dikit biar kelihatan depannya. Depannya beda lagi nih. Dong liatnya. Oh iya iya, ayo. Yap, dari sini aja. Dari mana? Wih. Kasih sentuhan sedikit. Dari doang di atas-atas kan jalan-jalan lebih luas. Iya, justru itu aku baru mau bilang waktu aku datang ke sini, aku melihat rumahnya itu kan kecil ya. Ini tuh jadi kelihatannya megah, gede. Luar biasa. Ini belum jadi ya? Iya, padahal itu belum jadi ya. Apalagi nanti pada saat kalau udah dicat, udah dikasih aksesoris yang lainnya, ya, makin terlihat cantik ya, Pak Rahmat ya. Harus. Yang spesial. Iya dong. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Oh bukan, itu GTV. Selamat ulang tahun GTV. Ya wes, kalau gitu Pak Rahmat, aku nggak mau mengganggu karena pekerjaan Pak Rahmat masih banyak. Okay. 3 rumah dalam satu waktu sangat luar biasa. Oke? Okay? Kalau gitu semangat Pak Rahmat. Oke. Okay. Ya, sukses terus. Assalamualaikum. Salam. Kasih. Datang. Sama bapak istirahat sama adek-adek. Nah sekarang ibu, bapak, adek capek pasti ya. Nah sekarang boleh istirahat tidur di sini ya. Yaudah kalau gitu aku tinggal dulu ya pak. Ibu istirahat ya ibu yang cukup, bapak juga ya, adek-adek juga. Ya terima kasih. Iya bapak. Ada bikisan nih, yang pertama saya mau kasih dulu untuk
Ini Puji buat sekolah ya. Ini buat Puat. Buat. Ayo dibuka. Dibuka, dibuka dulu. Always smiling. Ye. Buat sekolah ya. Coba ayo dikeluarin isinya, masih ada lagi tuh. Masih berat gitu. Nah, ada lagi enggak? Waduh, lengkap. Itu ada isinya loh. Di dalamnya mungkin, coba cek. Alhamdulillah. Ya, Mini. Mini kan harus satu hari nanti hari kerja kan? Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa buat modal Mini ya. Ya, tetap semangat. Semangat. Ya. Jangan lupa selalu latihan bahasa Inggris. Practice make you perfect. Maaf Pak, temboknya kotor kena tangan saya. Gimana nih Pak? Tenang Mas, kamar ini dicat menggunakan propan ekorotus. Saat ini sangat mudah dibersihkan dari berbagai noda. Seperti noda saus, kecap, usable crayon, dan lain-lain. Mari kita buktikan. Hanya dengan air bersih, noda pun hilang, sehingga tembok tampak selalu bersih. Oh ya, cat ini juga memiliki antibakteri, sehingga aman untuk keluarga. Cat ekorotus ini diproduksi oleh Propan, perusahaan asli Indonesia. Jadi, cari cat, cari Propan. Baca doa dulu. Nah, Puat nih. Baca doa makan, bukan doa tidur ya. Ayo Puat, baca bismillah. Bismillah. Amin.